Dan bagaimana ya? Gimana? Cocok nggak? Cocok! Saya ngomong loh. Nah, sekarang kan ada uji materi di MK untuk tanda kutip ya, menganulir syarat minimum 40 tahun. Tetapi kalau misalnya uji materi itu ditolak oleh MK, ya tentu tidak terbuka lagi potensi untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran. Gimana, dipersiapkan juga oleh konsultannya nih? Umurnya belum cukup. PSI sama Partai Gerindra. Oh, berarti dia yang pengen maju. PSI mungkin giring pengen jadi presiden atau apa, kan kita nggak tahu. Jika MK meloloskan uji materi ini dan membuka batas minimal capres dan cawapres, Mas Gibran akan ikut dalam bursa calon wakil presiden? Nggak usah lah ya, nggak ada yang milih nanti. Jadi Mas Gibran tidak mau menjawab karena nanti ini jadi jejak digital. Ketika mengiyakan jadi wakil presiden, Mas Gibran nggak punya bukti apa-apa. Misalnya saya maju cawapres, Mbak Rosy mau nyoblos saya dan pasangan saya, kapasitas saya masih seperti ini. Maksudnya Mas Gibran pasangan Pak Prabowo? Ya siapapun itu. Mau aja? Hah? Mau. Iya. Bukan jawaban itu yang saya mau. Harusnya nolak. Ganti topik ya, Mbak.